Hi. Hi. Welcome back to my channel. I hope you're doing great. Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat yang nonton channel gue ini. Dan this is gonna be my first time. Ini adalah pertama kali gue lihat. Jadi ada nama Asep Balon featuring dengan Kakak Slang. Oh, Slankers. Peace, man. Oh, ini kayaknya bakalan seru deh. Bakalan keren. Gue belum pernah denger. Terus terang, nama Asep Balon, this is my first time hearing that name. Gue baru tahu nih ada nama Asep Balon. Dan tapi ketika dia bisa featuring dengan Kakak Slang, oh my god. Ini kayaknya bakalan keren banget ya. Dan di sini si Asep Balon dengan Kakak Slang membawakan lagu Dadas, judulnya Dadas. Oh man. Let's hear it. With no further ado, let's check it out. Bagaimana musiknya? Kok jadi deg-degan juga. Jadi ini beneran deg-degan. Ini mereka baru upload sekarang nih, udah masuk tanggal 2 ya. Tanggal 1 dia di-upload, 1 Juni. Let's see how it goes. Oke. Beneran ada kakak lo di sana. Asep Balon and the band. He using a security uniform. Dia pakai. Bentar. Itu logonya PLN loh. Ini beneran security dari PLN nih. Oh my god. Aku tak apa. Aku gak apa. Yeah. Semoga bahagia kau di sana. Asik. Let's go! Oh, come on, there is a security. Ada security. Ada Hansip. Oh, fit. Oh, this is unique. Tapi apa ya, cara-cara mereka berdandan ya, cara this is the costume kayaknya, ini bagaimana mereka ingin tampil. But kita bicara musiknya, oh man, this is cool. Let's hear it more. Dalam proyeknya. Well, the song is truly insane. Ini mereka pakai bahasa Sunda dan memang lebih ke apa ya, komedi apa bahasanya istilahnya. Lagunya kocak sih, lagunya kocak. Jadi kalau yang ngerti bahasa Sunda ini kocak banget ya. Lanjut kok. Gosa dah sedian acan tapi terawas aik tanpa dari siang tengah harga anak terai satu lepas pasca jiwa siapa bakal merasa kadu di cerunut paha dia kado tanah kejadian acan. Ada pes api di bawahnya. This is hilarious. Ini open. This song is gonna be epic. Ini kayaknya kalau nggak viral, ini kayaknya aneh sih. Cuma aing gesteak sagala, beak tanah gak tiada lebih tiga korek pedang beli di awak, tiada yang nanu
sih lebih lebih ya sih. Gak semua orang bisa bernyanyi dengan Kaka. When Kaka doing collaboration with you, pasti Kaka melihat sesuatu, makanya dia mau. Tapi memang dari permainan musiknya asik banget. Oh, ada hype ska-nya gitu kan, ada ska apa reggae gitu kan. Dan apa ya, rapping rap gitu. Oh, man, this is sick. Okay. Semoga bahagia kau di sana. Semoga kita bahagia. Look at the drummer, mukanya flat banget yang main drum. Dan oke. Okay. Lihat yang main drum itu mukanya flat banget. Looks, they are band from West Java ini kayak dari Jawa Barat ya, dan Azek Balon. Oh, gue yang terlambat kayaknya. Pasti mereka sudah lama dari cara bermainnya. Mohon maaf banget buat teman-teman mungkin yang fansnya Azek Balon. I just know that they can sing, they can play music like that, dan seru banget bagaimana mereka menggunakan pakaian sebagai apa gimmicknya gitu kan, yang ada pakaian security ya Hansi cuma tadi satu yang kayaknya pakai casual, pakai kaos, yang lain itu benar-benar berkostum, penyanyi dia pakai helm project gitu. Offensive. That was very entertaining. Itu entertaining banget. Hopefully this song gonna be viral. Mudah-mudahan ini apa ya, lagu ini akan apa ya, banyak dikenal orang karena memang asik ya. Gak cuma bernyanyi itu sebuah hiburan, tapi dengan diisi lirik-lirik tadi yang apa ya, menurut gue itu menggelitik gitu kan, bagaimana apa ya, permasalahan cinta itu jadi lucu dibawakan oleh mereka. Cerita tentang pengorbanan, sakit hati, tapi lucu gitu. Well, does it, guys? Does it is Azek Balon featuring Kaka dengan Dadas. Gue sih pengen lihat lagi bagaimana
mereka membawakan lagu-lagu yang lain, kayaknya bakalan seru deh nih. Apa ya, kalau ini memang aku gak tahu ya, ciptanya mungkin ya dari Asep Balung mungkin ya, kakak diminta, atau ini ciptanya kakak ya, gue gak notice juga. Tolong write down in the kolom komentar ya, buat teman-teman yang tahu tentang lagu ini, siapa sih penciptanya, apakah memang kakak yang apa istilahnya membina band ini, jangan-jangan gitu kan, kita gak tahu juga. Jangan-jangan band memang binaannya Potluck gitu kan, atau memang si Azeb Balo ini memang meminta kakak untuk featuring, dan gue gak tau deh. Mungkin teman-teman yang tahu lebih banyak bisa memberikan informasi supaya kita jadi lebih banyak tahu, penonton-penonton lain juga jadi tahu tentang sejarahnya Azeb Balo ini dan bagaimana bisa sampai collaboration dengan kakak. Well, that's it guys, thank you ever so much, this is very very fun, I'm very glad, gue senang banget bisa menemukan video ini dan bisa mengenal Azeb Balo dengan This is too good to be true. How they play itu luar biasa banget. Lagunya luar biasa banget. Hype-nya asik banget. Gue bisa joget dengan lagu ini dengan vibe ska dan lain sebagainya. Well, again, harus gue tutup. Well, it's a wrap. Bungkus.